Camping tidak membuat kita melupakan masalah. Camping hanya membuat kita merasa bahwa segala masalah tidak lagi berarti. Setidaknya, kita bisa memanjakan sejenak raga yang lelah ini. Berbeda dengan panitia, mereka mencari masalah untuk tidak bisa dilupakan. Dan kata lelah itu tidak berarti. Gasruk mempersembahkan Happy Camping dengan tema Mangrove for Your Life. Sesuai dengan rencana, otak dibalik semua ini adalah Mas Bro. Dimulai dari waktu, tempat, tema, susunan acara, bahkan hal yang paling kecil, gelang mumuk namanya. Ketika gelangnya dipakai, dipadukan dengan lagu-lagu indie, maka gelangnya akan memberikan sinyal kembali kenangan bersamanya. Tidak menyadari, hati kalian jadi mumuk terasa. Ada yang bilang, gelang ini akan kupakai sampai dia lepas dengan sendirinya. Seperti ketika dia meninggalkanku tanpa sebab. Mumuklah hati Bian. Nomor WA supaya bisa dijapri sama Mas Jamil. Aku sing milik ya gelangnya bang, karo beliau. Dari apa mas gelangnya mas? Simpai ya, ini simpai. Anu dari ini simpai anu Surabaya ini. Surabaya ini. Ngeri. Ngeri kak. Di balik semua ini tidak lepas dari bantuan para kru lainnya. Juru masak yang tak pernah lelah mengupas singkong, bahkan kopi kenangan. Waktu mengaduknya harus mengenangnya hingga menitikkan air mata. Bertujuan ketika peserta menyeruput terbawa suasana. Wawancara sedikit terhadap chef kita untuk persiapan malam ini gimana mas? Untuk mungkin menu-menu ringan kepada para peserta kita. Ya, alhamdulillah sudah siap semuanya. Untuk peserta ya, snack apa aja kira-kira untuk para peserta? Oh, rahasia. Oh, rahasia ya. Oh, iya. Ya tunggu aja kalau gitu. Oke. Ada enggak? Apakah ini menu untuk malam ini, Pak? Apa? Ini snack untuk peserta. Menu sampingan. Oh, sampingan. Belum menu utama. Utama rahasia. Enggak gayamu ya. Utamanya masih dirahasiakan. Untuk persiapan acara ini gimana mas? Sudah sampai mana? Sudah 99%. 99%. Anda ini siapa dulu? Hah? Anda ini? Saya anu, Pak. Pawangnya, Pak. Wow. Pawang hujan. Pawang hujan. Jadi dijamin malam ini insya Allah aman. Tidak hujan ya? Enggak. Sudah aku tarik semua ke sana. Oh iya. Kemana itu? Arah selatan. Arah selatan. Bukannya arah selatan tuh ke sana? Hah? Arah selatan. Pindah tuh. Pak, pindah sana. Oh, pindah sana. Oh iya, oke. Siap, aman tapi nama. Sesi hiburan di manajeri Babang Papau. Sempat kebingungan ketika sang vokalisia mendengar kabar
bahwa sang gitaris Anang Hermansyah, salah, yang benar Anang Mardi sedang diare. Bukan soal demam panggung, tapi soal uji coba racikan singkong sebelumnya salah bumbu. Tapi solusi itu sudah clear. Dengan memakai pampers adik tetangganya, terasa lega. Manajer kita datang. Anang mana Anang? Artis kita malam ini. Kayak Pak persiapannya? Alhamdulillah sudah siap. Gitarisnya Bang kemana aja? Gitarisnya lagi mensarati gitarnya supaya mantap ya. Dukun. Artis kita malam ini sudah sampai. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Kayak Pak perut pian sudah sembuh kah? Masih bukan. Sekali lagi dipinjamkan kepada seluruh tamu untuk merapat ke sini, matras boleh di bawah. Agar acara malam ini kita happy-happy di sini, secara kekeluargaan silaturahmi juga di sini. Oke, mungkin langsung saja kita mulai untuk acara pada malam hari ini. Untuk acara pertama, saya mintakan sambutan dari panitia pelaksana, dimintakan kepada Kak Aulia untuk menyampaikan sambutan. Yang saya muliakan ya teman-teman semua dari seluruh peserta, baik dari yang umum dan komunitas penggiat alam. Semoga malam ini bisa berbahagia sesuai dengan tema kita, Happy Camping Mangrove for Your Life. Karena lokasi kita ini di Mangrove, salah satu wisata yang baru ada di Kecamatan Takisun. Bagi teman-teman yang masih di tenda dan santai-santai bisa berkumpul, kita kumpul-kumpul di sini. Karena tujuan dari kegiatan ini adalah silaturahmi antar peserta. Kedua, tujuannya ialah mengenalkan wisata yang ada di Kecamatan Kisum, yaitu Mangrove ini. Dan acara kedua dilanjut dengan doa, dibintakan kepada Bang Mas Rogo untuk membacakan doa. Waktu dan tempat dipersilakan. Lalu marilah kita menghentikan sejenak untuk meminta kepada Allah SWT supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan tertib, lancar, dan mudah-mudahan kita terhindar daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga nantinya di acara ini menjadi sukses dan bisa membawa pesan-pesan yang sangat luar biasa nantinya ketika rekan-rekan kita yang ada di sini pulang ke tempat masing-masing. Malam mulai syahdu, ditemani bulan yang temaram, jangkrik mangrove seolah meniupkan peluit, mengisyaratkan bahwa ini saatnya. Maka lagu-lagu mumuk mulai dialunkan. Peserta yang membawa pasangan, pelan-pelan tak terasa mulai berpegangan tangan. Adapun yang masih sendiri, tatapannya mulai kosong. Aroma tembakau di mulutnya sudah mulai tak terasa. Untuk mengobati itu, mereka menyeruput kopi yang disediakan panitia. Ternyata salah. Setelah diseruput, justru berderai air mata. Thank you.
Lagu Rindu Sahabat yang dibawakan Anang Kentel tak membuat suasana juga ikut pecah. Sesekali diselingi bagi doorpress dan diskusi dengan komunitas dari Marabahan bertema tentang mangrove, tentang pencemaran lingkungan, tentang sampah, tapi mangrove lebih sering sangat jarang untuk dibicarakan. Jadi sebenarnya hari ini Gasrock official, Gasrock Adventure yang ini sudah membuat sejarah untuk mengenalkan mangrove kepada kaum-kaum semua. Jadi sebelumnya saya ingin mendengar dulu dong suaranya yang di ujung sana. Salam lestari. Apa ya? Sebagai apa? Sebagai anggota di MTMA Kabupaten Tanah Laut. Nah, kebetulan ketuanya ada kesibukan. Ulun bingung kontak apa? Penjarakan. Disuruh sambutan ini mungkin kepada kawan-kawan ya. Acara malam selesai. Peserta ada yang sholat malam, ada yang bercengkrama dengan para sahabatnya, ada yang lebih parah di balik tenda sedang berderai air mata, lalu sambil bergumam, "Jaka pian masih lawan ulun, mungkin kada kah ini. Mudahan pian sehat-sehat aja, ulun kada apa-apa." Cukup. Pagi tiba. Panitia tidak akan membiarkan para peserta ini selalu diselimuti dengan kenangan para mantan. Solusi yang tepat adalah senam Zumba. Jangan ngeres lo ya. Instruktur senam akhirnya datang. Para peserta mulai mengikuti gerakan yang dipandu oleh sang instruktur. Dengan goyang pinggul dan gerakan lainnya banyak yang mulai berimajinasi. Entah itu apa. Yang dibagikan tak kalah menarik. Yang lebih penting, di setiap hadiah ada watermark acaranya. Dari Jorong. Oh, dari Jorong komunitas atau umum. Pas nomornya 081. Oke. 081 namanya siapa? Rika. Rika. Dari Plehari. Rika dari Plehari. Penyerahan simbolis Sabta Pesona dari Pokdarwis Kampung Kuin ke Pokdarwis Mangrove Pagatan Besar tak ketinggalan. Diserahkan langsung oleh Bapak Syamsuddin, terkenal dengan Abah Dete, kepada Babang Bani sebagai ketua Pokdarwis tempat.
Bagi kalangan pendakian, pasti kenal dengan Abah Dete ini. Beliau adalah seniornya Kalsel. Kami mewakili panitia terima kasih sekali kepada beliau karena sudah datang satu keluarga. Full video akan diupload selanjutnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah datang dan menonton video ini, semoga bermanfaat. Tunggu kabar acara kami selanjutnya. Titip salam yang di sana, semoga bahagia. Bagi hati yang mumuk, hilangkanlah rasa terhadapnya. Kami Jabaan Media.